sedang akan menikmati hidangan khas Barito Kuala di tepian Sungai Barito dengan ikan panggangnya yang segar dan membuat hasrat makan kita semakin berselera. Setelah beberapa jam di dalam perjalanan, kita melepas rasa lelah sambil melihat pemandangan di tepian Sungai Barito yang merupakan sungai terlebar di Indonesia. Ini adalah bentangan ya Sungai Barito yang sangat luas ya, yang di tempat ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kecil, warung-warung, dan di sekitar sini berada pasar ibu kota Marapahan yang menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, inilah pasar rakyat yang ada di kota Marapahan. Nah, yang baru dibangun oleh pemerintah kabupaten. Fahmi Amrusi melaporkan dari kota Marapahan.